Pangeran Sabrang Lor telah melakukan hal yang sangat luar biasa yang pernah dilakukan oleh Demak. Dan dia seorang pemimpin yang patut kita acungi jempol.
Jadi pangeran merencanakan untuk kembali menyerang Malaka. Saya tertarik untuk ikut perang di laut, Kelion. Sepertinya beliau sangat terpukul akibat kekalahan itu. Mungkin karena melihat begitu banyak korban di pasukan kita. Kita harus berusaha memiliki senjata yang sama dengan milik pasukan Portugis. Kalau kita kembali untuk menyerang mereka. Kalau saja semua kapal dan jung kita dilapisi dengan besi. Seperti kapal milik Pangeran Sabrang Lor. Mungkin korban bisa tidak terlalu banyak. Kapal pangeran dilapisi besi? Beliau sangat menyayangi kapal itu. Beliau menyuruh abdi dalamnya untuk merawat kapal lapis besi itu. Sebagai kenang-kenangan untuk anak cucunya nanti. Saya akan mengusulkan untuk membeli meriam ke negeri leluhur saya. Negerimu bisa membuat, Kelion? Ramuan yang membuat meriam itu bisa meledak. Itu ciptaan leluhur saya. Mereka terbiasa membuat itu untuk memperingati ganti tahun. Kami meyakini bunyi-bunyian yang sangat keras itu bisa mengusir setan pengganggu. Iman, bawa kurung pengobatan. Rawat mereka dengan baik ya. Bagaimana? Tahan ya. Tidak apa-apa. Kalau menang dalam pertempuran itu hal biasa. Iya. Yang penting semangat kita berjuang. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo, rawat dia. Ayo. Di mana orang-orang menjemput? Semua pasukan sedang menjemput di kedaton, Nyi Dewi. Ayo. Mbok, tutup pintunya, Mbok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat datang, anakku. Saya siap menerima hukuman atas kegagalan saya, Gusti Senuwun. Anakku, malah sebaliknya. Kalian berhak untuk mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya. Karena telah melakukan keberanian. Tidak semua orang memiliki keberanian. Tapi kami telah gagal, Romo Sultan. Karena kesalahan perhitungan saya. Anakku, berhentilah menyalahkan diri sendiri. Gagal atau berhasil, itu hanyalah masalah kemungkinan atau keberuntungan. Saya lihat, kalian telah mempersiapkan persiapannya sangat jelimet. Itu artinya, hanya masalah nasib, bukan kecerobohan. Atau kebodohan. Tapi senjata mereka lebih hebat, Romo. Itu bisa saja. Tapi keberanian kalian semua jauh lebih hebat daripada senjata itu. Jangan terlalu meratapi kekalahan. Semua ada hikmahnya. Jadikan kekalahan itu sebagai cermin untuk diri sendiri. Agar tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Insya Allah, Kanjeng Sunan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo masuk. Kakang. Sekar. Kakang. Sekar. Kakang Gading. Bagaimana keadaan di sini, Bondol? Aman, Kakang. Saya yakin orang supit urang yang ketemu di Jepara akan kemari. Tapi entah kapan. Itu musuhmu, waktu di Jepara Sagom. Benar, Kakang. Orangnya seperti bodoh. Tapi ilmu kanuragannya ternyata tinggi sekali. <tuh-tuh>.
Setinggi apa ilmunya? Aku ingin menjajalnya. Kenapa Kisanak melempar saya? Saya mau melempar tekukur. Tapi salah arah. Oh ya? Apa di sini ada tekukur? Kau pikir aku sengaja melempar ke kepalamu? Ya. Lalu kau mau apa? Jangan sampai matamu kelilipan. Nanti matanya bisa buta, Bondol. Tahan, Bondol. Ya, ya, ayo kita ke kali. Ayo, Bondol. Ternyata anak bertampang dungu itu ilmunya tinggi sekali. Benar, Tuan. Saya pernah menghadapinya di Jepara. Jurusnya aneh. Kekuatan pukulannya luar biasa, Tuan. Kita harus cepat meninggalkan Demak. Saya yakin mereka akan terus mencari kita. Kita harus mendapatkan kuda. Ayo, kita harus cepat. Baik. Aku pernah terkena racun seperti tadi waktu melawan gerombolan rampok Macan Wulung. Dan menurut Kanjeng Sunan Bonang, yang memiliki racun itu adalah Gagak Lodra dari Blambangan. Obatnya apa, Kakang? Ya, yang pertama, membersihkan kedua bola matamu dengan air. Baru diobati dengan air batang kedondong lanang. Ayo, kita harus cepat kembali ke Padepokan. Secepatnya Santri Songo harus bertindak. Dua puluh sifat wajib Allah. Mungkin itu cara mendekati zat Allah dengan terus-menerus menyebut sifatnya, supaya cepat merasuk ke dalam kalbu murid-muridnya. Mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Qiyamuhu bi nafsihi wa daniya kudrat irada. Ilmu hayat sama masakala
Saya Siti Demang. Kami adalah utusan Wali Songo yang memanggil Syekh untuk datang ke Demak Bintoro. Pesan para wali, Syekh tidak boleh menolak. Untuk apa mereka memanggil saya? Saya bukan abdi para wali. Saya bukan bawahan dan juga bukan pesuruh. Meskipun dipanggil 100 wayullah, saya tidak sudi datang. Saya bukan anak muda yang tergopoh-gopoh datang dengan kebanggaan karena telah dipanggil para wali. Katakan kepada mereka, saya berdiam di bumi Allah atas kehendaknya, bukan kehendak para waliullah. Saya kira tidak perlu ada pembicaraan apapun kalau pandangan kami ini berbeda. Menurut Kanjeng Sunan Bonang, kebenaran yang hakiki hanyalah milik Allah. Jadi, tidak ada salahnya kalau Syekh bersedia sama-sama membuka kitab. Saya lebih tahu tentang kebenaran, karena saya sudah hidup dalam kebenaran itu sendiri. Tidak seperti kamu, Pangeran Bayat. Pagi, sore, malam hari kamu bersujud, mengharapkan surga yang di dalamnya bergelimang emas dan bidadari cantik. Begitu tergila-gilanya oleh ajaran palsu itu, sampai-sampai mereka menjadi gugup kalau terlambat bersembahyang. Para waliullah hanya mengikuti apa yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad. Sebagai utusan yang suci dosa, beliau tetap melakukan sholat dan semua syariat. Begini sajalah, katakan kepada para waliullah itu, sesama kita tidak perlu saling mengganggu. Dan memanggil Syekh Siti Jenar bisa membuka tabir kalian. Dan kelancunganmu dalam berdakwah tidak akan laku. Dan sekarang aku ingin bertanya kepada kalian berdua, Syekh Dumba dan Pangeran Bayat. Apakah kalian pernah melihat Yang Maha Suci? Jangankan Hyang Widi, malaikat yang buruk pun kalian pasti belum pernah melihatnya. Kalian hanya berkutat dalam kebingungan berpikir dan mencari Tuhan yang tidak dapat ditemukan. Di mana-mana tidak ada. Di sini tidak ada dan di sana juga tidak ada. Akhirnya kalian hanya mengangan-angankan menyembah Tuhan. Bukan begitu? Astagfirullah. Jangan bicara seperti itu, Syekh. Pendapat Syekh bahwa dunia ini adalah alam kematian, itu adalah salah sama sekali. Bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma. Di mana salahnya? Apabila kami dan seluruh pemeluk agama Islam di muka bumi ini mengikuti jejak ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang membawa dan mengajarkan agama itu. Syariat itu untuk kaum awam. Alangkah dungunya kalau orang yang mengaku dirinya sebagai wali melakukan ibadah awam. Awamkah Kanjeng Nabi Muhammad yang melakukan syariat Islam? Yang melakukan sholat tahajud sampai kakinya bengkak? Awamkah sahabat Abu Bakar Siddiq, Siti Aisyah, dan para sahabat Nabi lainnya? Maaf Sunan Bayat, saya Kican Tula, murid Syekh Siti Jenar. Omongan Sunan sepertinya ingin berbicara kepada kami bahwa kami ini kafir. Itu keliru, Sunan. Sangat keliru. Iman kami, maaf saja, mungkin jauh lebih tinggi dari kalian. Karena kami langsung melihat seperti apa yang kalian hayalkan. Kami sangat mengenal Sang Hyang Agung, Sang Pencipta Alam Semesta. Meski kami tidak pernah ke masjid untuk melaksanakan sembahyang. Bisa jadi, iblis pun sangat beriman kepada Allah, tapi tidak mau taat kepada perintahnya. Assalamualaikum.
Siamu minafsihi wahdaniya kudrati roda. Kita tidak boleh berlama-lama meratapi kekalahan. Kita harus bangkit. Kalau menurut Pangeran Sabrang Lor, kekalahan itu karena mereka memiliki meriam, kita harus punya meriam, bagaimanapun caranya. Tapi, di mana kita bisa mendapatkan senjata seperti itu? Apa mungkin orang Patek itu mau menjual kekuatannya? Saya akan coba tanya kepada Paman Delingsing. Apakah di negeri Cina membuat senjata seperti itu? Sebab dari zaman dulu mereka sudah membuat sendiri obat yang bisa meledak untuk mengusir setan. Adi Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut Dimas kalau prajurit kita dilengkapi dengan senjata meriam seperti orang Portugis itu? Itu yang saya impikan. Tapi tidak mudah untuk mendapatkan senjata itu. Kecuali kalau negeri Cina mau menjual pada kita. Adi mau kembali menyerang Malaka. Lebih baik kita menunggu mereka membalas kemari. Menunggu diserang musuh? Aneh. Tidak aneh. Ini sudah saya perhitungkan dengan cermat, Pangeran. Perjalanan dari Jawa ke Malaka sangat meletihkan. Sehingga, kemampuan tempur kita jadi hilang. Sebaliknya, mereka dengan leluasa dan dengan tenaga penuh bisa menghalau dan menghancurkan kapal-kapal kita. Kita tunggu saja kedatangan orang-orang Portugis itu. Soal meriam, saya sangat setuju. Selain untuk menangkis serangan orang Portugis, juga kekuatan Daha yang sewaktu-waktu mengancam kita. Itu yang selama ini saya dambakan, Adi Yunus. Kekuatan. Dan meriam adalah salah satu kekuatan yang mampu kembali menyatukan daerah yang dulu dimiliki Majapahit. Menjadi sebuah kekuatan Demak yang jaya. Apakah Romo Sultan bisa menyetujui keinginan itu? Harus kita yakinkan bahwa itulah cara yang terbaik kalau negeri kita ingin dihormati negeri lain. Yang penting, Dimas Yunus sependapat dengan saya. Kalau melihat, ya mungkin. Bagaimana kalau kita bicarakan dengan Kakang Arya Gadi? Iya, sebaiknya kita ke sana dulu. Iya. Hah. Aku ingin tahu sampai di mana keberanian kalian. Sebelum menghadapi musuh, coba uji nyali kalian dengan melawan santri Songo itu. Berani? Boleh juga, Boleh juga guru. Ada apa, Gus? Anak-anak santri Rola selalu cari gara-gara. Jangan diladeni. Mereka memang sengaja cari persoalan. Harus ditegur. Kelakuan mereka semakin kurang ajar. Apa yang mereka lakukan bisa menimbulkan perpecahan di dalam pasukan Demak. Oh.
Siapa yang melempar saya? Tidak ada. Mungkin makhluk halus atau sejenis lelembut barangkali. Jangan bertanya. Aku tidak mau ada yang berani kurang ajar kepadaku. Siapapun akan kuhajar. Loh, kok malah nuduh, Gus? Saya, kita sama-sama orang Demak. Kalau tidak... Kalau tidak kenapa? Hah? Kalau kamu tidak terima, pukul saja dia. Tapi jangan bawa-bawa nama Demak. Jangan mentang-mentang kamu anggota Santri Songo. Lalu semua orang kamu remehkan. Kami tidak pernah mentang-mentang, Paman Syunya. Kami juga tidak pernah melecehkan orang lain. Yang jelas, tadi ada yang melempar saya dengan kerikil. Arahnya dari tempat ini. Kenapa mereka? Kenapa mereka dibiarkan berkelahi? Biar sajalah, Mama. Anggap saja itu latihan. Kalau terjadi apa-apa dengan mereka, kamu yang bertanggung jawab, Sunya. Tenang saja, Selama. Sebentar lagi juga berhenti sendiri. Ada apa ini? Kenapa berkelahi? Maafkanlah kelakuan anak buah saya, Gading. Mereka sangat membutuhkan pengalaman untuk ilmu yang selama ini mereka pelajari. Tapi kenapa harus dengan kawan sendiri, Sunya? Ini tidak bagus. Bisa menjadi bibit kita berpecah belah, Sunya. Ini kan tidak ada bedanya dengan gladi tanding, bukan? Jelas beda, Sunya. Perkelahian seperti tadi bisa menimbulkan dendam, iri, dengki dan kebencian yang sewaktu-waktu bisa meledak. Siti Jenar menolak keras untuk menghadap ke Demak. Dia tidak merasa perlu harus mematuhi panggilan kita. Sepanjang pembicaraan, tidak henti-hentinya beliau dan murid-murid yang sama cerdasnya selalu menyudutkan kami. Menurut mereka, tata cara beribadat kita sebagai hal yang keliru dan sangat awam. Beliau menganggap bahwa masyarakat tidak bisa menerima agama Arab ke dalam keyakinan yang sudah terpatri lama di sini. Seandainya mungkin bisa menerima kejernihan dan kebenaran Islam, yang mereka lakukan hanyalah berusaha mengisi kebiasaan lama mereka dengan nafas Islam. Bukan merombak atau menciptakan kebiasaan baru. Mereka juga seolah menggugat bahwa kebiasaan para wali pergi ke tempat-tempat sunyi, ke gua-gua, ke puncak gunung untuk melakukan semedi sambil membaca wirid-wirid bertemu Hyang Sukma. Itu juga sudah mengkhianati ajaran Islam sendiri. Karena Islam hanya mengenal puasa, bukan semedi. Itu suatu bukti bahwa kita masih dikuasai Ijajil. Juga kita masih melakukan kebiasaan ajaran lama. Begitu kata beliau. Keliru. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan khalwat, bersunyi diri ketika memerlukan muraqabah, mengintip perilaku diri sendiri, kemudian muhasabah, merenungi baik buruk sifat dan perilaku sendiri. Semua itu dilakukan dengan mujahadah, tekun, dan kehusukan serta kesendirian membuat kita nyaris tidak beda dengan seorang pertapa. Bagi orang yang hanya melihat kulitnya, semua itu juga ada dalam Islam. Kadang-kadang, belum lagi kita mencari. Dalam ratusan kitab tuntunan, syariat dan tarekat Islam, yang disusun oleh ulama agung, yang diambil dari kitab suci dan hadis Nabi, kita sudah langsung menduga
bahwa ajaran tertentu adalah tiruan atau diambil dari tuntunan agama lain. Tapi terus terang, saya sangat mengagumi kecerdasan semua murid-muridnya, Kanjeng Sunan. Mereka sanggup menjelaskan ajaran Seh Siti Jenar dengan sangat jelas, sehingga meyakinkan sebagai sebuah kebenaran sejati. Bahwa kehidupan sekarang adalah alam kematian, mereka sangat mematuhi ajaran itu. Mereka menjauhi, bahkan meninggalkan, kenikmatan kehidupan dunia. Memang menurut Al-Quran, dunia itu mengecohkan. Tapi itu kaitannya supaya manusia tidak mudah tergiur harta benda, sehingga lupa akhirat karena mengejar dunia. Bukan supaya orang membenci dunia. Sebab kalau diharuskan membenci dunia, lalu bagaimana kita mengerjakan perintah Allah? Aqimus shalah wa atuz zakah. Dengan apa kita membayar zakat? Dengan apa kita membangun masjid? Dengan apa kita melakukan ibadah haji ke Mekah? Mungkin Syekh Siti Jenar terlewatkan membaca ayat dalam surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. Yang artinya, carilah kebahagiaan akhirat pada apa yang Allah berikan petunjuk. Namun jangan lupa bagianmu di dunia. Kanjeng Nabi bersabda bahwa sebaik-baik urusan adalah tengah-tengah. Ausatua. Jadi, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebenarnya yang paling berbahaya itu adalah ajarannya tentang manunggaling kaula gusti. Penyebaran ajaran ini terus disebarkan kepada kaum awam. Ini yang harus kita tangani. Semakin banyak muridnya, akan semakin banyak santri yang tersesat. Bisa-bisa kufur. Syekh Siti Jenar menolak panggilan kita, sementara kita tidak berhak memberikan hukuman. Karena yang berhak menentukan pidana hanyalah Kanjeng Sultan sebagai kepala negara. Maksudmu, harus Kanjeng Sultan sendiri yang menentukan hukuman? Sementara selama ini beliau selalu meminta pertimbangan kita. Kita menentukan hukumnya secara syariat. Sultan yang memutuskan untuk hukum pidananya secara pemerintahan. Sultan bisa menulis surat panggilan yang kalau tidak ditaati, dia bisa dianggap membangkang. Dan si pembawa surat itu bisa diberi kuasa untuk langsung menghukum Siti Jenar. Kita memintakan hukum kepada Kanjeng Sunan Giri. Sesudah itu kita sama-sama menghadap Sultan dan mengutarakan persoalan ini sekali lagi. Syekh Siti Jenar kafir indan nas, ajarannya sangat meresahkan masyarakat. Saya setuju. Siapapun yang membuat keresahan harus dikenakan hukuman pidana. Dan kalau sekiranya Siti Jenar dan murid-muridnya di Krendasawa melakukan perlawanan, saya perintahkan Patih Wanasalam menyiapkan kekuatan tentara untuk menghancurkan Syekh Siti Jenar dan murid-muridnya. Ampun Kanjeng Sultan, saya kira kurang tepat untuk menghukum Syekh Siti Jenar dengan mengerahkan kekuatan prajurit. Karena dia tidak melakukan pemberontakan. Dia juga tidak punya bala tentara, yang ada hanya murid pengajian.
apa yang dia lakukan bisa lebih berbahaya daripada pemberontakan, Modang. Pemberontakan biasa sangat mudah bisa ditumpas dan selesai. Tapi pemberontakan pemikiran sangat sulit dihancurkan. Kecuali membasmi semua pelakunya. Kita bisa menghukum Siti Jenar secara halus, Kanjeng Sultan. Secara diam-diam kita datangi Syekh itu. Kemudian laksanakan hukuman secara rahasia. Dengan memenggal kepalanya, misalnya saja. Maaf, Gusti Sultan. Saya tidak setuju dengan seluruh gagasan Pangeran Modang. Itu bertentangan dengan hukum kerajaan. Kalau akan menghukum siapapun, harus dengan tata cara yang biasa dilakukan. Dengan penuntut dan adanya pembelaan. Kalau tidak, kita bisa dicela, dikucilkan, dan dikutuk seluruh dunia. Saya kira pendapat para Kanjeng Waliullah itulah yang paling tepat. Baginda membuat surat panggilan kepada Siti Jenar untuk menghadap. Dan surat panggilan itu sekaligus sebagai surat tugas untuk melaksanakan hukuman mati. Kalau dia tidak mau datang ke Demak, Siti Jenar bisa dituduh akan melakukan makar. Saya sependapat dengan Pati Wanasalam. Memang Sultan harus membuat surat seperti itu. Agar ketetapan hukum bagi Siti Jenar itu sah dan tidak bisa digugat. Karena hukuman mati tidak boleh dilakukan semena-mena. Iya, betul. Kalau semua sudah menyepakati, saya akan segera membuat panggilan itu. Kenapa Kisanak? Orang-orang Daha mengamuk. Mereka menghancurkan desa di Kadipaten Rembang. Kampung kami dibakar habis. Aneh. Kenapa mereka menghancurkan daerah kekuasaan mereka sendiri? Kisanak, apa yang mereka permasalahkan? Saya kurang tahu, Kisanak.